silakan. Thank you.
taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita dengarkan dulu ini ya, komentar dari para dewan juri ya. Dan tadi sudah lagu yang kedua ya, itu Assalamualaikum ya Rasulullah ya. Mudah-mudahan itu membuat kita semakin rindu dengan Rasulullah ya. Terutama ya, hari ini adalah hari kelahiran beliau ya. Mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebagai komentar yang pertama ya, kami persilahkan dulu spesial ya kepada Bang Odi, Bang Rodi, tubillah ya robba wa bil islam medina. Kami persilahkan. Penonton jangan pulang dulu, ada legendaris lagi mau tampil ini ya, bagi hiburan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu untuk grup Mamba Ul Huda Tangga Gaya. Semangat. Oke, untuk komentar mengenai performa sama kostum. Oke, kostum. Pertama mengenai kostum ya. Oke, mengenai kostum sudah luar biasa bagus ya, kompak, bagus, cantik-cantik gitu ya. Itu. Tapi mungkin ada beberapa yang perlu diperhatikan di sini untuk mungkin untuk tata riasnya ya, karena nggak mungkin kan ini make upin diri sendiri, pasang hijab, pasti dibantu sama siapa gitu. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan mengenai pemakaian hijabnya. Itu kenapa itu polis? Duh, kenapa itu? Bantu. Kenapa? Ada sesuatu lain hal. Oh iya. Dilanjutkan. Jadi masukannya mengenai kostum, mengenai pemakaian jilbab ya. Nah, ini kalau kita lihat untuk pemain gendangnya itu, pemakaian jilbabnya itu berbeda-beda gitu, walaupun sama gitu warnanya, tapi pemakaiannya, terutama yang ini sebelah paling utara, itu kayak mukanya kelihatan kecil sekali gitu, terlalu penuh gitu. Nah, beda dengan yang selatan itu ya, kelihatan sekali kan. Oke, setuju itu? Gimana itu? Dan kalau sebelah utara itu kelihatan terlalu penuh gitu, penuh apanya? Harus jelas. Nah, pemakaian jilbabnya itu terlalu luntuk, makanya jadinya kelihatan mukanya, dia sudah kecil, kelihatan makin kecil gitu, kelihatan mukanya. Tahu kan? Kenawannya. Ya, lanjut. Oke, gitu mungkin untuk masukkan untuk style, apa bahasanya ya, stylistnya ya, itu ya. Oke, itu untuk kostumnya. Kemudian untuk blocking-blockingnya ya, mengenai blocking sudah lumayan bagus, sudah apa ya, banyak yang gerakan ya, gerakan berbeda mengenai gerakan, tapi di sini mungkin kekompakannya masih kurang, karena tadi masih ada beberapa yang mikir-mikir sekarang mau gerakan apa, kelihatan sekali dari raut mukanya itu masih mikir-mikir itu. Ini sekarang mau maju atau mau mundur, mau ke kanan atau ke kiri gitu ya. Terutama ini yang pembawa KCK sebelah kiri sama yang paling kanan, utara sama selatan. Kalau yang kiri, yang sebelah selatan itu terlalu menikmati, diem aja gitu, kiri, kanan, depan, belakang. Kalau sebelah utara itu tadi ada sampai gerakan kayak memutar setengah lingkaran gitu.
kalau yang paling selatan itu maju mundur gitu. Gitu ya. Mungkin itu yang perlu diperhatikan untuk kekompakan gerakannya. Masih terlalu menghafal gitu gerakan ya. Mungkin karena latihan yang kurang atau gimana gitu. Terus ini kalau mengenai saya salut tadi di pertama ya. Di pertama ada gerakan-gerakan gitu. Yang tangan, kiri tangan gitu. Itu luar biasa ya. Ada gerakan tambah-tambah seperti itu. Tapi di sini kurangnya adalah ketika gerakan tangan yang kedua. Tadi temannya ada yang sudah mengangkat, tapi ada juga sebagian masih belum diangkat gitu. Tapi setelah jauh apa namanya? Udah kupak gitu. Nah, selama waktu berjalan tadi gitu karena udah melihat temannya makanya kupak gitu ya. Nah, kemudian sedikit mengenai vokal mungkin vokal ya. Oke. Kalau suara sudah lumayan bagus ya. Sudah lumayan bagus. Tapi di sini yang perlu diperhatikan mungkin karena nervous ya atau grogi gitu ya baru pertama tampil atau gimana? Atau sudah tampil sebelumnya? Ya. Gimana? Mau ditanya? Ya boleh. Oh, ya. Alhamdulillah sering. Oh sering. Tapi kalau kita lihat masih kelihatan loh ya, masih nervous ini masih belum luwes baik itu gerakannya gitu. Karena kelihatan tadi suaranya itu masih agak goyang. Suaranya gitu ya.